guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mangude Channel. Welcome to my channel. Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue kembali ke jalur tol Serang Rangkas Bitung Panimbang ya. Ya, sambil ngabuburit. Meski bukan bulan puasa Ramadan, tapi gue mau ngabuburit, mau nungguin maghrib. Oke okay. Tujuan gue kesini ya sambil ngabuburit, sambil lihat beberapa titik lagi yang masih ditangani oleh pihak pelaksana di jalur tol Serang Rangkas Bitung Panimbang. Tapi yang pasti nanti coba kita ke Catang lagi, kita lihat kan karena ada yang belum nyambung jalur betonnya ya, sekitar 750 meter. Nanti kita tengok lagi ke sana, tapi janji hari ini gue mau langsung deket, lihat langsung, dideketin langsung seperti apa penanganan penyambungan jalan tol di Catang. Oke okay guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen, dan mohon terus minta dukungannya pada seluruh masyarakat di Indonesia umumnya, khususnya di Banten, khususnya lagi di Lebak, Serang, dan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke jalur tol Rangkas Bitung Serang. Come on guys. Mangudai Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan Mangudai. Lupa like, comment, and subscribe Mangudai Channel. Asik. Subscribe Mangudai Channel. Oke guys, sekarang kita berangkat tujuannya untuk ngabuburit, ya. Meskipun bukan bulan puasa Ramadan, tapi gue mau coba ngabuburit menelusuri jalan tol Rangkas Bitung Serang ya. Nah, ini jalur Rangkas Bitung Serang Panimbang, tapi gue ngambil start lagi-lagi di Cibadak karena memang jembatan yang di mana yang di pintu tol Rangkas Bitung masih dalam progres penanganan, jadi kita belum bisa lewat sana. Dan sekarang kita lewat titik di Cibadak menuju ke arah Serang. Yuk. Ya, untuk kali ini edisinya edisi ngabuburit. Oke guys, langsung kita menuju ke arah Serang menelusuri tol Serang Rangkas Panimbang. Oke guys, kita masih di perjalanan ngabuburit menuju ke Serang ya guys. Sore ini edisinya edisi ngabuburit, sambil kita lihat beberapa progres di titik-titik pembangunan jalan tol Serang Panimbang Rangkas Bitung ya guys. Nah, ini gue udah sampai Petir, pintu tol Petir Tunjung Teja Pamarayan guys. Nah, ini ya. Nah, ini udah sampai ke pintu tol Petir. Kita akan terus menuju ke Serang sambil menelusuri jalan tol Panimbang Rangkas Bitung Serang. Guys, ini gue udah nyampe sekitar Catang ya. Nah, sekarang penanganan penyambungannya masih berjalan. Nah, ini prosesnya kita lihat tuh ada alat berat. Nah, ini jaraknya paling sekitar 750 meter ke ujung sana guys. Nah, di ujung sana udah di beton semua, udah sampai ke mana, arah ke Merak. Arah tol Merak Tangerang ya. Nah, ini udah dalam pelaksanaan. Jadi kalau ini udah nyambung maka udah nyambung sampai ke Rangkas Bitung ya. Nanti kita lihat coba lebih dekat lagi. Nah,
sebelah kirinya udah di beton ya. Ini masih dalam proses pengadatan. Nah, kita lihat. Mudah-mudahan lah nggak terlalu lama, udah langsung beres ya. Nah, ini yang catang ya, panjangnya sekitar 750 meter mungkin ya, nggak terlalu jauh. Masih dalam pelaksanaan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa nyambung, sehingga dari arah tol di ujung sana di Merak Tanggrang menuju ke Rangkas Bitung udah nyambung semuanya kalau ini udah selesai. Pengadatannya masih berjalan guys, kesal ya. Iya, kesal ya. Enggak terlalu panjang, cuma 750 meter lah kurang lebih. Sudah proses pengadatan. Nah, kalau ini udah selesai maka untuk jalur tol Serang Rangkas Bitung udah nyambung semua guys. Hanya saja yang di sininya yang belum nyambung. Nah, ini sedang dalam proses penanganannya guys. Datang ya, kita lihat. Nah, di ujung sananya Cikesal guys. Cikesal ya, paling dari sini hanya berjarak beberapa ratus meter lagi. Nah, ini dalam proses pemadatannya guys. Juga bagian dari titik di Catang ya, yang sebelah kirinya masih dalam proses apa pemadatan. Kita lihat itu jembatannya, jembatan nanti akan jadi jalan raya di Catang ya. Nah, itu di sana di sebelah kiri gua adalah areal persawahan. Nah, ini juga bagian dari proses pemadatan guys ya. Itu kita lihat ada beberapa alat berat. Nah, ini tadinya area persawahan ya, area persawahan di sekitar Catang Kabupaten Serang ya. Kita lihat tuh sebelah kiri dan kanannya area persawahan. Oke, mudah-mudahan pelaksananya cepat lah biar
di 2021 tepatnya Agustus, mudah-mudahan kita udah bisa menikmati jalan tol Rangkas Bitung Serang. Nah, untuk Panimbang, informasi yang gue dapat katanya nanti akan dibangun setelah proses pembangunan Rangkas Bitung Serang selesai. Jadi jangan khawatir buat warga Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Insya Allah pembangunannya akan berlanjut dan nanti warga Panimbang juga akan bisa menikmati jalan tol ini, guys. Oke, kita jalan lagi, guys. Oke, guys, itu tadi video gue hari ini terkait penanganan penyambungan badan jalan tol di sekitar Catang, Kabupaten Serang. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan di komen. Dan mudah-mudahan nanti minggu depan atau beberapa hari ke depan, insya Allah nanti gue kesini lagi untuk melihat langsung progresnya udah sampai di mana. Dan nanti kita akan kembali lagi ke arah Rangkas Bitung menelusuri tol Serang Rangkas Bitung Panimbang. Oke, guys, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.